Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadewa Bital Gifari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lab session 7. Yang dimana pada lab kali ini saya akan menjelaskan implementasi penanganan kesalahan dari lab session 6, lalu menjelaskan implementasi file processing. Baiklah. Yang pertama, implementasi penanganan kesalahan dari lab session 6. Implementasi penanganan kesalahan dilakukan menggunakan blok try except di sekitar bagian kode yang mungkin menimbulkan kesalahan, seperti saat validasi input, konfigurasi, atau operasi lain yang melibatkan interaksi dengan pengguna. Pesan kesalahan yang dihasilkan berisi informasi yang informatif dan membimbing pengguna untuk memperbaiki masalahnya. Di sini saya sudah mengimplementasikan pada bagian sini try. Pada saat kita ingin menginputkan bagian ini, apabila kita tidak memasukkan input yang valid, maka dia akan mengeluarkan except, terjadi kesalahan string e, yaitu ini raise value error, input tidak valid, masukkan pilihan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atau 0. Di sini saya akan mencoba run ya. Di sini kan hanya ada 1 sampai 0 dan 1 sampai 10 dan 0. Apabila kita memasukkan 11, terjadi kesalahan, input tidak valid, tidak masukkan pilihan 1 2 3 4. Sekian penjelasan dari lab session 6. Lalu selanjutnya implementasi file processing dari lab session 7. File processing digunakan untuk menyimpan dan memuat data konfigurasi jaringan dari file JSON. Di sini saya sudah menggunakannya. File JSON. Di sini ada simpan ke file. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data ke file JSON. Lalu yang kedua ada muat dari file. Ini ada muat dari file. Di sini digunakan fungsi muat dari file ini untuk memuat data dari file JSON dan mengubahnya kembali menjadi objek Python. Proses ini memungkinkan program untuk menyimpan informasi, konfigurasi, dan perangkat ke dalam file dan membacanya kembali ketika dipanggil. Di sini saya akan contohkannya. Mana? Nah, yang pertama kita akan memasukkan konfigurasi 255.255. Masukkan setelah kita berhasil memasukkan konfigurasi, kita akan mencoba untuk menyimpannya ke dalam file JSON. Data berhasil disimpan ke file. Kemana file ini, configuration JSON? Kalian bisa lihat bagian sini ada yang kita masukkan tadi, IP address 192.168.7.10, gateway-nya 7.1, lalu subnetnya 255.255.255. Bagaimana cara memanggilnya? Kita akan mencoba untuk memuat file yang kita simpan tadi. Kita panggil lagi. Setelah data berhasil dimuat dari file. Setelah data dimuat dari file, dia akan masuk ke menu nomor 2 di sini. Bagian sini dia akan muncul apabila walaupunnya 3 ini sudah dihapus dan kita masih mempunyai file configuration .json ini, kita tetap dapat akan memanggil 3 ini karena kita sudah menyimpannya ke dalam configuration .json. Sekian dari penjelasan saya hari ini.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.